Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Anis bin Tansmullah. Saya daripada Diploma Reka Bentuk Media Digital. Dan pada hari ini saya ingin present bagi subjek FDM 5135 Diploma Project. Dan saya mengambil Interactive Animation Design yang bertajuk Sepetan Bersama Pisang. Tujuan saya mengambil Interactive Animation Design ini adalah kerana saya ingin menghasilkan sebuah animation yang boleh mengajak kanak-kanak untuk belajar tentang sesuatu benda. Dan saya pilih majoring interaktif animasi ini adalah kerana saya ingin belajar dengan lebih mendalam apa itu interaktif animasi dan mengetahui akan kepentingan interaktif animasi kepada kanak-kanak. Ini adalah problem statement saya. Yang pertama ialah tidak ramai orang yang tahu akan kegunaan pokok pisang. Yang kedua pula ialah kanak-kanak kurang tertarik dan kurang mengetahui akan kewujudan interaktif animasi. Dan yang last sekali adalah orang tua pun kurang memberi galakan kepada anak-anak mereka untuk menonton interaktif animasi. Ini adalah objektif projek saya. Yang pertama adalah saya ingin menghasilkan sebuah 2D interaktif animasi yang boleh menarik minat kanak-kanak untuk belajar tentang kegunaan pokok pisang. Yang kedua pula ialah menghasilkan ataupun mereka sebuah kawasan persekitaran yang cantik dalam animasi tersebut supaya kanak-kanak dapat belajar dengan lebih seronok. Dan yang terakhir adalah para ibu bapa harus memberi galakan kepada anak mereka untuk menonton interaktif animasi supaya mereka senang mendapat ilmu. Ini adalah survey ataupun questionnaire saya. Ini adalah online survey di mana terdapat 62.5% yang tahu akan kegunaan dan kebaikan pisang. Bila setelah dicampur daripada online dan offline survey, terdapat neutral statement di mana persentase adalah 20%. Ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa responden yang tahu akan kebaikan dan juga kegunaan pisang dan manakala terdapat juga para responden yang tidak mengetahui akan kebaikan dan kegunaan pokok pisang. Inilah soalan saya. Pada setiap tahun baru, Peace membuat keputusan untuk pulang ke kampung halamannya. Sepanjang perjalanan, dia terfikir akan kebun pisang milik atuknya iaitu Tok Mat. Setibanya Riz di kampung, dia disambut oleh Tok Mat. Setelah dia selesai mengemas barang-barang, Tok Mat mengajak Riz untuk melihat sekitar kawasan kebun. Riz mengajukan beberapa soalan tentang pisang dan kegunaan pokok pisang kepada Tok Mat. Riz kemudian membayangkan tentang kebaikan yang terdapat pada pisang dan juga kegunaan pokok pisang. Setelah selesai bercerita, Tok Mat mengajak Riz untuk pulang kerana jam telah menunjukkan tepat pada pukul 6 petang. Karakter saya adalah Riz, Tok Mat dan pisang. Ini adalah sketches untuk karakter Riz, Tok Mat, pisang. Inilah color palette yang digunakan. Ni digital character, digital storyboard, promotional items, digital poster dan juga POP, cardboard cutout. Selepas ni saya akan menunjukkan teaser sepetang bersama pisang dan kemudian sebuah animasi, interaktif animasi yang bertajuk sepetang bersama pisang. Selamat menonton!
Thank you.